menutup rangkaian peringatan hari jadi Kota Mojokerto ke-105 sekaligus merayakan Hari Raya Idul Adha. Pemkot Mojokerto menggelar Festival Bakar Sate. Festival digelar di Pasar Ketidur, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto pada Kamis malam. Festival diikuti ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat, organisasi masyarakat, BUMN, swasta, dan OPD. Festival disambut antusias ribuan warga Kota Mojokerto dengan memadati area festival. Dalam Festival Bakar Sate ini, seluruh peserta yang terlibat menyuguhkan berbagai kreasi bakar sate, kostum, dan kesenian. Bahkan Pemkot Mojokerto menyediakan makan gratis ribuan tusuk sate bakar kepada warga Kota Mojokerto yang hadir. Ika Puspitasari, Wali Kota Mojokerto, mengungkapkan kebahagiaannya karena Festival Bakar Sate berlangsung meriah. Wali Kota berharap di hari jadi ke-105 tahun, pembangunan Kota Mojokerto semakin pesat serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Festival Bakar Sate ini merupakan agenda rutin yang setiap tahun sudah diselenggarakan oleh pemerintah Kota Mojokerto, dan ada piala Wali Kota bergilir yang dimenangkan oleh setiap peserta. Warga Kota Mojokerto, seluruh stakeholder Kota Mojokerto adalah warga yang hebat, yang kuat, dan kita bisa wujudkan pembangunan dan kesejahteraan kota kita melesat menuju titik tertinggi yang bisa kita cita-citakan. Festival Bakar Sate 2023 diakhiri dengan pertunjukan musik religi dan artis KDI Gita asal Kota Mojokerto. Selain itu, Wali Kota Mojokerto juga memberikan penghargaan berupa piala Wali Kota kepada pemenang dalam Festival Bakar Sate 2023. Aminuddin Ilham, JTV.